Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih ucapkan kepada pengurus majelis, sahabat saya Ustaz Masyur, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya, nama saya Muhammad Rizwan bin Ibrahim, bertugas di IPK. Masa saya hanya ada setengah jam saja, tu pun tak sampai. So saya nak buat cepat-cepat boleh? Ini bukan ceramah. Kalau ikut dari segi urus dia kita, saya ceramah tentang tajuk pengurusan stres. Memandangkan saya ingat tuan-tuan semua dah tak stres lah. Stres lagi ya? Masih stres lagi? Saya ingat di Taipei ni kita orang pernah turun buat program pengurusan stres. Okey, untuk hari ini dalam masa yang singkat ni saya hanya nak buat ujian sahaja. Ada pernah buat ujian? Kau nak buat ujian? Ujian apa? Kau buat ujian? Ujian stres. Dekat Krian. Okey, dekat Krian. Lagi? Yang belah sini ada pernah buat ujian tak? Tak pernah buat ujian lagi? Yang ini pun belum lagi? Okey, semua okey? Sihat? Okey. Sebelum kita buat ujian, kita nak otak kita dalam keadaan yang tenang, relax, baru mendapat hasil ujian yang baik. Sekiranya ujian, penilaian ujian yang tak cantik, orang terpaksa panggil lah untuk buat sesi kaunseling. So, saya harap tuan-tuan jawab ujian dengan kelas. Tak payah nak tiru-tiru. Boleh? Boleh tak boleh? Okey, sebelum tu, kita akan buat sedikit macam orang-orang senama-senama ringan. Boleh? Okey, seperti layar di hadapan. Betul tak? Laku tu. Okey, semua boleh bangun? Okey? Semua bangun? Okey, tolong ambil keadaan yang selesa. Ambil kena sesa. Pasal petang-petang ni dia agak-agak dengan suasana hujan di Taipei ni suam-suam. Okey, ambil kena sesa. Lelaki yang dibakar tu boleh sesa-sesa. Okey, dah. Sabar-sabar. Dah buat dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dan ikut senama ni. Boleh semua sekali? Boleh. Boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Okey.